guys, welcome back to my channel Nizam Hasan Official. Jadi di video kali ini Nizam sama Nazuma kita pengen main-main lagi nih guys. Dan sekarang kita pengen nyobain wahana dan permainan yang terbaru di arcade di sini. Yuk kita langsung main aja Nazuma. Kita pengen main Nerf. Kalian tau Nerf kan yang tembak-tembakan itu? Yuk kita langsung main aja ya. Let's go. Oh, Nazima. Bener. Oh, jadi kita VS Nazima. Mana poin yang lebih gede? Wah, seru banget Nazima. Oke, kita bakal lawan zombie Nazima. Dan siap langsung. Oh. Siap-siap. Aduh, zombie-nya banyak banget Nazima. Jadi kita tuh harus nembakin poin-poinnya ya. Kenapa bakal tahu siapa yang lebih gede? Aku tuh gak kaya. Ah. Gak kaya, aku dapetin lebih banyak. Siap-siap, di atas itu Nazima tembakin. Oh. Player 1, time is running out. Player 2, time is running out. Ayo tunggu Nazima. Round complete. Ya. 5 tiket dan 4 tiket. Tiket ya tiketnya Nazima. Itu guys, kalau begitu kita udah main live, kita udah nyobain permainan yang terbaru. Seru juga ya, permainan seru. Jadi kalau begitu kita langsung cari aja permainan yang lebih seru. Let's go. Ayo Nazima. Oke guys, kita bakal main pingpong. Kita bakal lawan Nazima. Siapakah akan menjadi pemenangnya? Antara Nizam atau Nazima? Nasi kakak yang kalah. Hey, enak aja, pasti kakak Ijam yang menang ya. Langsung swipe dulu ya. Ambil Nazima. Ayo, ayo lagi. Aduh, Nazima dapat 1 poin. Easy, ayo lagi, shoot. Ayo, come on. Oke. Oh. Aduh, Nazima. Nazima 2-0. Ayo lagi. Siap-siap. H. Nggak bakal bisa Nazima. Aku bakal kalahin kamu Nazima. Tapi sekarang skornya sih 1-3 ya. Nizam 1. Bisa masuk lagi. Ternyata yang menang adalah Nazima dengan skor 3-5. Nazima, sini dulu dong. Berarti Nazima dengan skor 5, Ijam 3. Berarti Nazima menang 2 poin ya. Boleh juga Nazima, tos dulu, tos dulu, tos dulu. Oke, kalau begitu kita langsung cari aja permainan yang lain. Oke, Nazima. Oke guys, jadi sekarang kita pengen main Dreamland. Nanti Nizam bakal coba untuk nurunin semua podnya sehingga box dalam kardus ini tuh bisa jatuh. Nanti kita bisa tukerin dengan boneka. Nazima mau boneka nggak? Ya mau dong Kak Ija. Oke, siap ya, siap-siap ya. Kita swipe. Nah, nanti ini kita harus pas di pod yang tengah-tengah itu. Jadi biar dia nya turun, oke? Okay. Waduh, gagal. Kita coba sekali lagi ya. Sip. Oke, dapat 1 pol. Nah, jadi minimal kayaknya sih kalau kita mau jatuhin tuh harus 5 kali ya. Kayaknya harus 5. Sip, lagi kita swipe lagi ya. Semoga kita bisa dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh. Aduh, dikit lagi. Liza udah nge-spend 15.000 tapi gagal. Lagi Nazima. Penasaran Liza main yang dapat bonekanya ya. Bismillah. Ayo. Oke, nice. Sabar dulu. Paling kedua udah jatuh. Nah, kayaknya yang ketiga ini bakal jatuh 4-5. Jadi minimal tuh kayaknya kita harus bikin 5 pol ya biar jatuh ya. Ayo. Oh, siap ya. Oh no. Aduh, sayang banget. Lagi nih mah. Ayo, bismillah. Bisa nih, bisa. Oke, dapat yang ketiga. Berarti kita udah turunin 3 pot itu. Jatuh nih, please jatuh dong. Waduh, belum jatuh. Oke, berarti kita sekali lagi pot yang paling pojok situ. Berarti baru kita bisa dapetin boneka. Ayo, mau gak Nazima? Mau dong, udah. Nanti bonekanya kita kasih buat Nazima ya. Siap-siap. Oke, dapat. Please jatuh dong, jatuh. Please. Jatuh ya. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Berarti sekali lagi kalau kita bisa masukin dalam situ, kita bisa dapat satu boneka. Siap-siap ya. Oke, dapat please. Jatuh dong. Yeay. Yeay. Kita dapat Nazima. Nih, jadi sekarang itu dia bakal kasih box. Nanti kalau kalian udah dapetin boxnya, kalian langsung tukar aja ke kasir. Nanti mereka bakal kasih kita bonekanya. Kita lihat ya, kita baca ya. Jatuhkan pot sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan souvenir yang ada yang Anda inginkan. Hubungi petugas kami jika kontak sudah berhasil dijatuhkan. Berarti kita kan udah dapet nih. Berarti kita langsung kasih tahu aja ya biar kita dapat bonekanya. Nazima pun mau boneka enggak? Sebentar ya. Mbak, saya mau tukar bonekanya. Iya. Ya. Iya. Sip. Jadi tadi kurang lebih berapa kali ya? 6 kali ada Nazima. Nazima mau yang mana ya bonekanya? Mau yang mana Nazima? Tuh, misalkan Nazima pilih. Bersuatu. Mau yang lucu tuh, yang teddy bear. Ya bersuatu deh. Yang lucu. Yang pink. Kita lihat ya bonekanya dapat apa. Minimalnya kalau kalian pengen main ini, triknya kayak gitu aja ya. Kalau udah mau mendekati, kita harus refleksnya harus cepet ya. Kita langsung pencet, langsung dapet tuh. Minimal kalian harus nurunin 5 pot. Kalau kalian bisa dalam berturut-turut 5 kali, berarti kalian bisa ya cukup paling 30.000 paling cukup. Sekarang hadiahnya lagi diisi lagi. Mau yang mana Nazima bonekanya? Pink. Yang atas atau yang bawah? Yang atas aja mau. Ini, nah itu. Itu adalah elephant, lucu gak? Tuh, lucu. Gimana, happy gak? Happy banget. Seneng gak Nazima? Seneng. Happy day. Oh my god. Ya, makasih ya. Wah, seneng kan Nazima? Wah, seru banget. Nazima udah bisa dapetin boneka. Happy enggak? Happy. Oke guys, kita langsung cari aja yuk permainan yang selanjutnya. Let's go. Oke guys, jadi sekarang Nisa pengen main Circus Magic. Jadi nanti koinnya itu bakal drop. Dan Nisa bakal usahain masuk ke bonus. Dan di sebelah atas ini tuh adalah bonusnya. Nanti bisa dikali 5, kali 10 bisa dapat bonusnya. Ya walaupun gak terlalu gede, bonusnya kita coba aja ya. Siapa tahu kita bisa dapetin bonus. Swipe ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo masuk dong. Ya masuk bonus. Iya. Cuman 4 tiket. Sekali lagi ya. Nazima mau coba. Siap-siap ya. Sabar Nazima. Baca bismillah dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Dah, Lazimah berhasil juga ya. Hah? Oh, drop lagi. 4 tiket. Oh, lagi, sekali lagi. Iya, cuman 11 doang. Oh, ternyata kita ada 3 kali chances. Oh, ada 3 kali chance. Yaudah, kita cuma dapat 11 tiket doang, Nazima. Kita coba sekali lagi ya, biar Nazima yang main. Pas ke tengah baru dipencet, ayo. Sabar dulu. Iya. Iya, cuma 2 nih. Sabar dulu. Nah, bagus. Please, masuk please. Iya, cuma dapat 3. Masuk dong, bonusnya masuk. Please, masuk. Yes. Oke, sekali lagi ya. Kita lihat. Bonusnya adalah 2 kali. Oh, berarti kita dapat 2 kali. Masuk, please. Masuk lagi. Oke. Udah selesai, Nazima. Kita dapat 18 tiket. Tos lu, seru nggak? Seru banget. Ini dari tiketnya nih. Dapat bonus. Nazima jago kan, kakak Ijab? Jago dong. Widih, seru banget. Seneng kan, Nazima? Seneng banget dong. Kakak Ijab dapetin boneka, Nazima dapetin tiket. Tos dulu dong, tos dulu. Oke, guys, kalau begitu video sampai sini aja. Udah kan keseruan Nizam sama Nazima main. Dan kali ini, video kali ini Nizam bisa dapetin boneka buat Nazima. Gak apa-apa, biar Nazima senang. Kalian juga udah tahu kan bagaimana triknya. Kalian tuh kalau udah mendekati, kan langsung pencet ya. Refleks kalian tuh harus cepet. Tapi jangan khawatir juga. Walaupun tadi Nizam gak pas banget 5 kali. Kan kalau untuk dapetin boneka kan harus turunin 5 pot. Nizam gak 5 kali, kayak ada 7 atau 8 kali percobaan. Tapi it's worth it guys, Nizam dapat boneka buat Nazima. Yang penting Nazima happy. Kalau begitu video sampai sini aja. Don't forget to give a like, comment, share, and subscribe to my channel Nizam Official. Subscribe. Goodbye guys.